السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله بشكر من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بي kita peluang pada malam ini untuk kita sama-sama menunaikan ibadah qiyam Ramadan. Tuan-tuan muliakan oleh Allah, dalam 4 rakaat yang pertama tadi Tok Imam kita baca surah Az-Zumar. Ada beberapa poin penting yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ini. Di antaranya ayat 49. Qala Allah Ta'ala fa idza massal insana durrun دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله تعالى sebut maka apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, Allah Ta'ala sebut bila manusia disentuh dengan suatu bahaya, ia segera berdoa kepada Allah di atas bahaya yang menimpa dia. Akak tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian apabila kami membiarkan suatu nikmat sebagai pengurniaan kepada kami, maka ia dengan sombongnya berkata, aku diberi nikmat ini disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Tidaklah benar apa yang mereka katakan, bahkan pemberian nikmat tersebut adalah ujian. Adakah dia bersyukur atau sebaliknya? Akan kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Ayat 50, qad qalahal ladzina min qablihim, sebenarnya orang-orang yang terdahulu daripada mereka juga telah mengatakan yang demikian. Maka segala yang mereka usahakan tidak dapat menyelamatkan diri mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah Taala sebut di antara benda dalam surah Az-Zumar ini, banyak Allah Taala cerita perangai manusia. Perangai manusia menolak kebenaran apabila didatangkan kebenaran kepada mereka. Di antara apa yang dia sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila manusia itu aku sentuh dengan sesuatu bahaya dan ujian. Manusia berdoa pada Allah Ta'ala, siang malam berdoa. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala lepaskan daripada ujian, maknanya mari nikmat, Allah Ta'ala perkenan apa yang dia minta, dia kata ni daripada aku. Ini daripada aku, bukan daripada Allah. Amat buruk perkataan mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Ta'ala yang beri nikmat. Dalam pengajian tafsir Maulana Ali Hussein Alwani, diambil daripada Mufti Ahmad Serhindi dalam kitab Mawahibur Rahman,
Surah Az-Zumar ini dibahas lepas daripada Surah Fatihah. Biasa kaedah dia, dia ambil Surah Al-Fatihah, kemudian dia bahas Surah Az-Zumar, dan surah selepas daripada Az-Zumar iaitu surah yang bermula dengan Hamim. Dalam Quran ada 7 Hamim lepas daripada itu. Mula pada surah Ghafir sampai ke habis. Ini merupakan, kata Mufti Ahmad Serhindi, dia kata ini merupakan asas kepada Al-Quran. Asas kepada Al-Quran. Asas kepada Quran ada 4 perkara. Adanya Allah, Allah Ta'ala yang membuat, dan Allah Ta'ala yang mengurus tadbir apa yang dia buat. Kemudian akhirat. Bila manusia yakin Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala ada satu dan dia buat, cipta, khaliqiyah. Lepas tu dia yang uruskan apa dia buat. Lepas tu akhirat. Nak pergi pada akhirat ni, manusia kena jadi hamba Allah. Itu kata dia. Jadi bahagi ke Al-Quran ini kepada 4 bahagian. Ada Al-Quran mari ayat mana pun dia cerita 4 bahagian. Dia cerita 4 bahagian. Dan bahagian yang paling banyak sekali dicerita mengenai dengan akhirat, mengenai dengan tauhid, mengenai dengan Allah Ta'ala yang buat, mengenai dengan sifat penciptaan Allah, perangai manusia dan cara nak jadi hamba Allah Subhanahu Taala, Fatihah, Surah Az-Zumar dan Hamim yang 7 lepas daripada itu. Ini salah satu daripada kaedah. Ayat yang Allah Ta'ala sebut ni nak dekat sama dengan Surah Yunus. Allah Ta'ala sebut juga, wa idza massal insana durrun da'a li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu durrahu marra kan lam yad'una ila durrin massa. Surah Yunus Tuhan sebut. Apabila manusia itu aku uji dengan ujian. Allah Ta'ala kata apabila manusia itu aku sentuh dengan ujian. Ha tu. Ujian hak kita rasa berat ni, hak kita rasa tak larat nak tanggung ni, hak kita rasa habislah aku bila mari ujian ni, Allah Ta'ala kata aku sentuh dengan ujian. Sentuh. Sentuh gini. Sikit je. Manusia mengadu pada Allah siang malam. Nak suruh Allah Ta'ala lepas daripada ujian itu. Falamma kashafna 'anhu durra marra ka lam yad'una ila durrin mas. Fa kata aku lepas dari ujian. Sebab Allah Ta'ala janji Allah Ta'ala nak bagi pada manusia. Tuhan bagi. Allah Ta'ala nak bagi pada manusia. Apabila aku bagi, kata Allah, dia melupakan aku seolah-olah tak pernah minta dengan aku. Seolah-olah dia pernah tak ada, seolah tak ada masalah belum ni. La haula wala quwwata illa billah. Jadi hidup manusia ni tuan-tuan, dia tak lari daripada ujian. Lah sekali Tuhan sebut apa? Mari ayat-ayat bawah lagi, ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba aku yang melampaui batas, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, sama ada dia buat dua kesesatan, sakni dua jenis, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dalalah satu, riwayah satu. Sesat dan dalalah ni masuk mengaku syirik. Bila-bila riwayah ni sesat juga, jenis perangai huduh orang panggil. Tahu perangai huduh? Merompok, menyamu, mencuri, fitnah atau riwayah. Nabi ni tak ada kedua-dua. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad ni tidak sesat dua-dua jenis, tidak. Sesat akidah masuk mengaku. Dalam bab bid'ah, Nabi kata kullu bid'atin dalalah, Nabi sebut. Nabi guna perkataan dalalah, tidak guna riwayah. Setiap benda sesat, dalal, bid'ah itu sesat. Sesat boleh pergi pada akidah lah. Maknanya
Ini takwil pula, bukan semua tu dia kata. Kullu tu tidak kullu semua. Kamu boleh terima kullu nafsin za'iqatul maut, apa boleh terima kullu bid'atin dalalah. Ha. Bising sehari dua ni hamba Allah ni seorang. Jenis hatu ni habis orang dia usik. Aku ingat bulan puasa tak ada dah setan ikat habis dah. Terlepas juga seekor daripada gua mana tak tahu. Aku dah jawab malam ni. La haula wala quwata illa billah. Habis orang jadi Wahabi. Orang tu Wahabi, orang ni Wahabi, Wahabi. Gapo dia Wahabi tahu? Wahabi. Habis orang kampung tahu istilah Wahabi, Wahabi. Oh, kampung saya tanya, gapo dia Wahabi ustaz? Nampak ada gambar ustaz Wahabi. Anak jawab mudah, Wahabi dekat-dekat dengan ubi. Ha, pahaya, pahaya. Dia kata, nah, tak apa, pahaya. Tak tahu, kenapa dia tu Wahabi. Tak kena mazhab Syafi'i Wahabi, tak baca kunuk Wahabi. Wahab. Timbul pun tak dah cerita lama. Hei, kita nak jadi umat wahidah dah. Umat yang satu tak mubal dah. Kita nak balik pada satu. Sebab masalah yang berlaku ni kerana tidak faruddu ilallahi war rasul. Dia bukan faruddu ila Syafi'i ke ila Maliki ke tak. Faruddu ilallahi war rasul. Nak tahu Allah rasul tu lah kita tengok ulama sebut apa. Allahu Akbar. Habis orang nak sekak. Sekak ni sebab apa? Nak sekak sangat orang sebut benar-benar ni sebab apa? Sebab jaga puyuk nasi pihak tertentu. Betul, kalau kita duduk sebut bahawa hak ni hak Nabi suruh, hak ni hak Nabi nak, ah, tak boleh. Canggah dengan adat kita orang Melayu, tak boleh. Tak adat-adat ni tutup lebar duk buat. Makin hari makin masuk benda sesat, makin hari makin masuk benda sesat. Jauh manusia dengan Quran. Boleh ada orang puak-puak ni sebut apa dia kata, ah, kita nak suruh baca Quran bulan Ramadan. Puak-puak kita semua ni kempen nak suruh baca Quran. Dia pergi kata, kalau baca Quran tak lancar, baik tak payah baca, buat berdosa dia kata. Tak ngaji hadis-hadis. Ada hadis orang baca Quran walaupun tak lancar boleh pahala. Dua pahala tu hawi ke dia. Yang guna pahala otak dia. Tuan-tuan, habis orang nak sekat. Saya pergi sandakan. Cerita masuk dalam Facebook dia. Sampai di sandakan, saya pergi tu tak ada sponsor siapa-siapa. Tak ada. Siapa pun tak ada sponsor saya. Duit saya sendiri dan juga bukan duit penganjur. Assistant saya ni, PA saya ni, orang Sabah. Allah Tuhan bagi ke dia kekuatan sungguh nak sebut pasal sunnah. Dia kata, mari ustaz tolong. Saya kata, tak apalah saya pergilah. Pergi. Dengan kru-kru 2-3-4 orang lagi. Pergi tengok. Naik kapal terbang 2 jam 45 minit. Naik kereta, malu jalan gitu. Daripada Sana'a ke Hadramaut. Jalan, pusing kat tu pusing. Nak mutah aku. 4 jam naik kereta. Naik buk pula sejam setengah. Buk pula kecil, air dekat bawah tu. Kata, jatuh aku kekoh di boya banyak bawah di boya ni. Dia kata, ustaz boya banyak sungai ni. Alah kata, sudah. Oh, Kelantan kata, tak ada hati perut. Ha. Tapi pergi. Gi nombor satu, nak terbiah diri kita bahawa dalam dakwah ni bukan senang. Dan tidak semua kita duduk dalam keadaan senang. Dah. Kalau orang panggil kita kuliah, kita duduk, orang bagi makan, satu, orang bagi tempat tinggal, kita mari pun, duduk mengaji pun dalam ekon. Nabi mula orang pergi kapung, orang kena baling ke batu. Ya Allah, aku nak rasa susahnya dakwah ni. Gi. Allahu Akbar, siapa di sana kak? Ah, tak boleh ustaz ceramah sini. Bapa semua jabatan-jabatan telefon belakang ke masjid tu. Bapa panggil ustaz Wahabi. Ini cocok ke hatu raya ni lah. Tak ada lagu tadi tu. Ini hatu kacocoknya. Saya kata gini, tak apa lah. Kalau tak boleh mengajar, kita buat live di hotel ni lah. Siapa nak marah kita? Kita milik hotel ni, saya duduk atas kursi, kita buat live, kita mengajar. Apa salah apa? Ni mari-mari, ada satu masjid sanggup.
satu masjid sanggup. Dia kata, apalah, mari dia mengajar masjid kuliah lepas terawih satu, pas subuh satu, subuh tu panggil pula pagi. Dia pun dengar AJK masjid kata, eh tak ada lagi bunyi Wahabi ni, kok mana Wahabi ni? Saya jawab mudah-mudah, saya kata Wahabi ni bukan tubuh besar kali yang boleh jadi, dia kata ustaz. Sebab saya besar pada orang, bukan Wahabi besar ni. Bermakna masyarakat tu tak mahu dengar dah benda-benda tuduhan fitnah. Tak mahu dengar, tapi dibawa oleh kawan. Habis orang, mufti wilayah pun dia ganggu. Ni hijau apa bulan-bulan puasa ni? Anak kalau boleh tak mahu sebut dah benda ni bulan puasa, tapi nampak telajak sangat. Telajak sangat. Sebab tu buat-buat kita ni, bawa sunnah Nabi, bawa sunnah, jangan tinggal berdoa. Pada waktu sahur berdoa, wahai Tuhan, orang ni Tuhan nampak gaya, dia nak putablik agama kamu. Kalau dia ada dalam senaramu ni, ramai-ramai dalam senara di sisimu ni, dia ni jenis boleh terima hidayah. Kamu bagi hidayah cepat-cepat lah. Dengan adanya dia ni, habis bunuh orang ni. Hidayah cepat-cepat, ya Allah. Tapi kalau tak ada dalam senara namamu ni, nama hak nak beri hidayah, namamu tolong mampu, hak berat bumi walau. Kalau minta lagu tu. Sebab ada seorang ni, ni huhara habis negara. Ada seorang ni, huhara habis negara. Oh tu dia ganggu, oh ni dia ganggu. Kalau awak kata tak betul, awak panggil. Panggil. Pahang awak keluar senara 39 orang ke 36 orang. Panggil pula ke 36 orang, buat muzakarah. Minta-minta tak ada nama saya. Berasa dah ada dah. Nah, siapa lagi? Selangor nak awak keluar nama. Selangor akan ikut senara Pahang. Ha, awak keluar nama. Panggil 36 orang ke 15 orang, panggil semuka. Mana hak salah? Mana hak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah? Kalau betul-betul hak kita sebut ni betul, tapi bercanggah dengan awak faham, tapi hujah kita kuat, awak ingat ayat Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman man'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Tidak ada orang yang lebih zalim kata Allah kecuali seorang hak zalim ni, iaitu dia halang orang daripada pergi ke masjid Allah, daripada mengingati ayat Allah, daripada nak kuliah. Orang kuliah boleh tak bagi, nak dengar kuliah boleh tak bagi. Nasib baiklah ada puak-puak media ni tolong buat video YouTube. Lepas tu saya kata kita hak berjuang sunnah jangan bimbang. Tak ada masjid terima kita, jangan bimbang. Kita doa bilik, kita rakam, buat live Facebook, kita ngajar kat orang. Ada orang dengar. Biar orang kata gila pun, gila apa ada orang dengar ni. Nah, ha. Sebab apa? Itu dakwah. Walaupun tak ada orang nak berilah siapa, tak ada orang nak duit minyak, hal tu nombor dua. Hal tu kita nak kutip di akhirat ni. Minta Allah Ta'ala bagi bidadari lah syurga. Ni pocik ni, ada doa nak bini dua lama dah, tapi tak beri lagi. Tak apalah tu hewi ni, bidadari syurga. Gini Mekah ni doa dah. Ya Allah tolonglah, ya Allah. Tangan ada dua gitu. Ingat sakit tangan, dah anak bini dua. Macam ada cerita baru di sorang. Dia pergi sepasang suami isteri di Mekah. Suami dia duduk atas sofa dekat lobby. Ni cerita sungguh. Isteri dia pun balik daripada masjid. Oh, dia kata saya letih bang. Tawah sunnah apa. Abang-abang nak tahu saya minta apa. Awak minta apa? Saya minta ya Allah janganlah awi bini untuk laki aku ni nikah dua. Dia doa ke Allah. Tok laki pun mengadap Kaabah, ya Allah batas mula doa bini aku ni. Suruh batas mula bini dia. Dan tuan, jalan nak sebut hak Nabi ni bukan senang. Sebab tu ayat Quran, kalau kita perhati, Allah Ta'ala sebut perangai manusia. Satu lagi benda Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala pujuk selalu Nabi. Nabi ni manusia, ada perasaan, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Bila moh semangat sikit Muhammad, mu ingat jangan bimbang lah, terus Muhammad. Asda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin wa'arid 'anil jahili. Eh Muhammad, terus mu buat ni, teruskan dakwah kamu. Mu jangan bimbang lah hak jahil, hak zalim. Kalau jahil aku ilmu, kalau hak zalim tak aku hidayah. Kalau aku tak mau bagi hidayah, akhirat esok aku nak tok neraka. Ni adalah semangat kepada baginda Nabi SAW. Tu yang Nabi duduk dan istiqamah betul-betul, dan para sahabat yang ikut Nabi, dia nak ke syurga Allah. Buat-buat kereta yang bawa sunnah ni kena ada benda ni dalam jiwa masing-masing.
Orang nak marah ke, orang nak kata ke, orang nak apa ke, biar dia. Tak kisah. Biar tu bukan biar dengan tak jawab, jawab. Kena jawab. Nah, kena jawab. Orang kata kita benda tak betul, fitnah kita jawab. Sebab tu saya jawab. Saya kata mana hak Wahabi tengok, tunjuk mana hak Wahabi. Hak tidak maulud Nabi, mu kata maulud tu tak leh. Bila saya kata maulud Nabi tak leh? Bila? Bukan saya kata tak leh. Baiklah, ambil Quran, ambil hadis tak tengok. Awak duduk sebelah kanan, saya duduk sebelah kiri. Maulud ada tak zaman Nabi? Tak ada. Sahabat buat ke tak? Tak. Tabi'in buat ke tak? Tak buat. Tiga ni hak Allah Ta'ala, hak Nabi SAW jamin. Aku tak buat, mu buat. Menang aku 1-0. Apa dia lagi hak Nabi tak buat? Hak macam awak buat tu. Wayak qasidah, wayak selawat ke Nabi, kata selawat ke Nabi. Sama sahabat ada ke tak? Ada, tapi tak macam awak buat ni. Tak macam perkataan syirik macam awak sebut ni. Sama tabi'in ada ke tak? Sama sahabat ada ke tak? Tak ada. Saya pun kata tak ada benda ni. Awak kata ada, saya dengan Nabi serupa. Menang saya 2-0. Tak sudah ambil kitab mana lah, ambil Quran, ambil sunnah, letak tengah, awak duduk sebelah kiri, saya duduk sebelah kanan. Nak beza hak mana betul, hak mana salah. Tu je, bukan payah. Jadi benda ni benda yang kita panggil dimomokkan kepada masyarakat. Hari-hari keluar surat khabar, hari-hari duduk sebut benda lagu ni. Dunia Islam ini akhir zaman diratah oleh musuh-musuh Islam. Tak ada kekuatan sebab tak pegang dengan Islam. Sebab tu Sayyidina Umar kata, dulu kita jahiliyah ni, orang tak pandang pun kita, tapi Islam datang memuliakan kita. Bila kita tinggal Islam, adallallah, kita dihina oleh Allah. Tapi bila kita pegang Islam, a'azzalallah, kita dimuliakan oleh Allah. Pilih nak mana? Islam datang dengan perundangan dia, dengan syariat, cukup Nabi ajar. Cukup Nabi ajar pada kita. Cara nak ubudiyah, nak ibadah diri kita pada Allah Ta'ala, ni jalan dia. Cuma kita kena mengaji je. Ajak sahabat-sahabat lagi. Dan alhamdulillah hari ni orang muda faham. Faham. Kita baru nak buka buku baru. Tapi di sebelah negara Ustaz Mubin ni, dia daripada Thailand. Lama dulu lagi. Tok Kaluk masalah ni. Sekarang dia boleh bina satu benda yang disebut sebagai ummatan wahidah. Umat yang satu. Orang terima dah. Tuan-tuan bayanglah. Sumbangan wakaf Madinatus Salam yang dilancarkan baru ni, 2 hari punya program boleh 2 juta Malaysia. Minute boleh 2 juta Malaysia. Allahuakbar. Orang kat kita ni kalau buat jamu laksa boleh 10,000 tu riuh lah Facebook dah. Satu Malaysia negeri lah 10,000 boleh, dia boleh 2 juta. Dalam keadaan hak kita kata negara hu hari nak bina satu bandar Islam, Madinatus Salam. Baru ni buat Madinatul Quran. Sungguhnya dia. Saya ceramah tengah hari tu, ceramah bab infak apa, saya tak pernah tengok lagi orang perempuan derma buka cicing, buka gelang habis letak. Apa kilo mah kita pun tak tahu. Allahuakbar. Tak ada tempat kita. Tempat kita buat keluar RM5, RM10, letak hak 10, buh hak 5. Dah, anak bagi tahu tuan-tuan, hairan kita. Tapi bila kita baca hadis, kita jumpalah benda lagu ni. Sahabat Nabi begitu bersungguh nak ke syurga Allah Ta'ala. Habis harta dia. Habis harta. Kita di Malaysia ni baru nak buka buku. Kita baru nak melangkah. Kita melangkah di atas jalan yang ditebah oleh orang-orang dulu. Oleh orang yang terkemudian daripada kita. Orang yang belakang kita ni. Dia hak bagi jalan kepada kita. Kita duduk atas jalan tu, kadang-kadang ada duri tengah jalan, terpaksa kita ambil buang. Kadang-kadang ada lubang, terpaksa kita tutup. Itulah perjuangan nak menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita dimaki, kadang-kadang kita dicerca. Tidak ada orang lain yang boleh kita mengadu masalah kecuali Allah. Sedih kita mengadu pada Allah. Nabi Yaakob bila dia sedih, qala innama ashku bathi wa husni ila Allah. Mengadu pada Allah Ta'ala. Jadi saya pesan ke diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian supaya sama-sama kita mengadu pada Allah. Ni 10 akhir Ramadan ni kalau boleh ada kerja apa? I'tikaf di masjid. Bini-bini di rumah tu buku-buku baju tok lelaki tok depan tangga. Tak usah balik pas 10 akhir ni kita tidur masjid.
Nah, makcik. Tengah bagi, tok laki tu naik atas rumah, kiri di masjid. Abang nak apa? Baju hang saya bagi. Nak apa dia lagi? Ha? Nak air ke apa ke nak buka sahur hang saya pergi tak apa, saya pergi. Atau makanan. Sungguh nak syurga Allah Taala. Ni kita heran kadang-kadang. Tahulah hawa kita ni 10 akhir ni jadi tak hebat mana. Kalau orang tak faham sunnah dia tak hebat. Tak lepas je. Bukan orang lain. Apa dia kata, oh, buat apa? Mari tidur masjid macam tabligh dia. Mari tidur di rumah. Dia tak nampak iktikaf dalam masjid. Dia tak nampak. Alhamdulillah. Saya 10 akhir ni kena pergi di Thailand. Satu kampung nama Bampu. Satu dia buat program iktikaf 10 akhir ni, orang tak kurang daripada 500-600 orang. Tidur ramai masjid. Tak tahu boleh pergi. Saya nak kita tengok suasana macam mana. Hebatnya orang yang berpegang pada sunnah Nabi SAW. Satu kampung tu faham sunnah. Mocik-mocik yang duduk lepak atas-atas wakaf petang-petang, dia pakai baju lengan panjang, pakai stocking. Ayah nak cari kampung gitu. Kalau kita pergi round kampung ni, mocik, petang-petang ni, berkemau rambut gong, rambut dia tu gosai, penyok kena cakap beruk aja tengok ke dia. Nah, buah kelapa tu kalau boleh diberuk ke, begitu rambut, penuh. Nak kata hatu, tak macam hatu. Dalam kampung tempat kita, kampung dia tu, satu kampung tu. Ada radio, ada TV dia. Itu gerakan yang dia buat, nak suruh orang faham sunnah. Alhamdulillah. Kita ni tak boleh buat TV, tak boleh buat radio. Tapi ada live Facebook lah, macam-macam zaman sekarang. Cabang nak suruh orang faham sunnah. Berilah, edarlah pada orang. Ilmu, nak suruh orang faham sunnah Nabi SAW. Ujian Allah Ta'ala bagi kepada kita tu sebagai benda yang Allah Ta'ala beri pahala kepada kita. Mudah-mudahan dirahmati Allah dan berhenti sekatan untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa di masa yang akan datang. Cuma anak nak sebut ustaz tadi, nama Ustaz Mubin, pelajar daripada Jamiah Islam Fatani. Dan siapa-siapa nak beri sumbangan untuk dia belajar tu boleh bagi ke dia lah. Tolong dia, ada lagi 2 tahun lagi nak habiskan pengajian. Jadi kalau tuan-tuan awak nak beri apa-apa, jangan beri anak sudah lah, dia ada tunan dah. Nak bagi apa-apa tu bolehlah, bosan dengan dia lepas pada ni. Sama-sama tolong insya-Allah. Aku qul qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.